Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa iftah lana bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat sama-sama berada di Masjid Pak Pura ini dalam keadaan sihat wal afiat. Dan pagi ini saya mengambil tajuk ziarah Taif. Walaupun kita dah mungkin kita dah dengar dan saya dah beri dah mungkin sebelum ini, tetapi kita rakamkan sekali lagi untuk kita war-warkan dalam bentuk yang lebih luas supaya masyarakat dapat sama-sama mengambil pengajaran daripada tajuk yang kita beri. Di samping kita war-warkan juga dalam YouTube kita ini, ceramah kita ini ialah derma sambil menderma, iaitu di mana kita paparkan nombor akaun kita, nombor akaun bank rakyat. Di samping kita akan masuk juga bank Islam. Jadi mudah-mudahan dengan tersiarnya ceramah kita ini seluruh dunia dapat dengar dan dapat menderma. Itu tujuan kita di antaranya. Jadi ziarah Taif ni biasanya bukan semua travel agent yang buat lah. Yang buat di antaranya ialah Al-Quds Travel. Al-Quds ni dia buat, dia masuk dalam pakej dia 5,990 tu termasuk ziarah Taif. Tolaklah 280. Jadi murah lah ziarah Taif. Tak semua agensi, travel agensi yang melawat ziarah Taif. Dan ziarah Taif ni satu, kita nak ambil pengajaran daripada di mana perjuangan Rasulullah SAW di apa tu, selepas Rasulullah menghadapi dua perkara yang dia panggil menduka ceritakan Rasulullah SAW. Sebelum itu saya nak ceritakan bahawa Taif dengan Makkah ini ialah dalam kitab Ar-Rahid Al-Maktum dia sebut 60 km. Dalam kitab dia sebut 50 batu. Samalah. Jadi maknanya 60 km, 50 batu lebih kurang sama. Dalam maknanya kita tak payah tawaf wada' lah. Dia tawaf wada' ni dua marhalah. Tetapi kebanyakan di antara kita dulu, kita kadang-kadang buat tawaf wada'. Sebab ada jalan yang 100 km lebih. Tetapi ada jalan yang lebih dekat, jalan highway baru ni 60 km. Mana tak perlu tawaf wada'. Macam sini dia nak tawaf wada' ni 90 km. Ni berdasarkan kitab ni lah. Jadi kita, tapi ada setengah kita ni yang tawaf wada', ataupun dia tawaf wada' ni ada dua selisih pandangan lah. Setengah ulama' hanya untuk haji saja. Ada setengah dia kata termasuk umrah. Ada setengah ni yang jadi maknanya kalaulah kita kata yang tawaf wada' pergi Taif, mungkin dia berdasarkan hak lebih 90 km tu lah. Tapi ada setengah yang tak tawaf wada', tetapi dia semaya jamuk sana. jamuk ni kena dua marhalah. Jadi tawaf wada' dah, jamuk dia buat. Ni kita. Jadi dalam dasar kitab ni lah, dua kitab yang saya rujuk, maknanya Taif dengan Makkah hanya 60 km. Jadi kenapa Nabi pilih Taif? Di antaranya setelah Nabi menghadapi dua peristiwa yang menyayat hati, iaitu wafatnya isteri yang tersayang, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Itu peristiwa pertama di mana Nabi ini sayang sungguh kepada Khadijah. Sampai kena Khadijah meninggal, semasa Nabi di Mekah pun Nabi di Madinah, Nabi selalu sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, Aisyah,
kalau masuk lebih-lebih tu bagilah kepada sahabat-sahabat Khadijah, sahabat-sahabat kajahmu tu. Kajah dia mati dah, tetapi Nabi suruh beri, ingatkan oleh kerana terlampau sayang kepada isteri tadi, Nabi suruh Aisyah berikan lebihan ataupun masakan lebih kepada sahabat-sahabat dia, sahabat-sahabat Khadijah dulu yang masih ada di Madinah, yang berhijrah bersama, yang masih hidup. Dan Nabi suruh, ini satu kenangan menyatakan kasih kepada seseorang yang telah meninggal dunia, maka Nabi suruh, itu pengajaran kepada kita. Jadi sekali dua sebut okey lagi, dua tiga kali sebut, Aisyah pun dia kata, aku ni dalam sirah sebut, aku ni amat cemburu. Dia kata hari-hari dia sebut kajah, kajah. Bahasa kita lah. Kajah tu tua, dia kata. Mati dah. Bahasa kita lah. Saya sebut bahasa kita, dialek kita. Jadi maknanya, kajah tua dah, mati dah. Hak muda ada kan ni? Mana dia lah. Bapa yang dia sebut sama kajah, kajah ni? Jadi Nabi pun jawab. Jawapan Nabi ni saya nak sebut sikit hari ni. Kalau Nabi kata cemburu teh, esok dia sebut pula. Kalau Nabi kata cemburut, esok dia akan sebut pula. Aisyah ni, dia kata hari-hari sebut kajah. Maka Nabi beri tiga poin dalam sirah sebut, kenapa Nabi sayang kepada Khadijah. Pertama, Nabi kata, amanat iz kafaran nas. Dialah orang pertama yang mula-mula masuk Islam dalam suasana orang lain kafir lagi. Ini pertama. Poin pertama Nabi kata, kenapa aku sayang kepada kajah mu ni. Pertama, dialah orang pertama beriman. Orang lain kapil lagi, dialah orang mula-mula sekali yang beriman dengan aku, dengan beriman dengan Allah. Yang kedua, wawasatni biha bima liha izharmanin nas. Dialah orang pertama yang membelanjakan seluruh hartanya untuk Islam dalam suasana orang lain haram, tak tanya khabar apa. Gitulah lebih kurang makna dia. Dan yang ketiga, Nabi sebut dialah yang melahirkan anak-anak tidak daripada lain-lain wanita. Dialah yang melahirkan ramai anak. Itu di antara poin-poin kenapa Nabi ini sayang kepada Khadijah binti Khuwailid. Sekarang ini Khadijah telah meninggal. Yang kedua, peristiwa yang menyayat hati Nabi ialah matinya Abu Talib. Abu Talib yang pot saudara Nabi yang Nabi sayang. Walaupun tak beriman, tetapi Abu Talib lah yang mempertahankan Nabi, yang memelihara Nabi, yang menjaga Nabi daripada kecil setelah Amr Muttalib wasiatkan kepada dia bahawa mulah jaga anak saudaramu ni, cucu aku ni. Dekat-dekat dia nak mati, dia wasiat kepada Abu Talib. Dia beritahu, dia tahu ayat ke Abu Jahal. Padahal ada anak dia juga. Dia sebab dia kalau serahkan Nabi ni masa kecil, serah Abu Jahal, usok budak ni. Dia pun serah Abu Talib. Abu Talib ni dia ni walaupun dia hidup sederhana, tetapi dia ni orang sayang kepada budak-budak. Jadi itu dah antara firasat yang Abu Talib tengok, hak ni lah boleh jaga cucu dia. Sekarang ni Abu Talib mati. Ringkas ceritanya. Jadi Nabi pun sedih lah. Dah lah Nabi sedih dan Abu Talib tak beriman. Nabi pergi duduk masa dekat Abu Talib nak mati, wahai ayah ami, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai pak saudaraku, ucapkanlah tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ni anak saudaramu ni Rasulullah. Jadi Nabi ajar ke dia dekat-dekat nak mati ni, mengucap dulu. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab pergi, jangan lek, kita kena ingat hak lama kita ni. Tak jadi. Dia pun kata, tak apalah Muhammad, aku nak lama jugalah. Akhirnya dia mati. Dan Nabi cuba nak berdoa, dan Allah larang Nabi doa. Dan Allah turunkan ayat yang selalu kita dengar, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh menghidayah kepada orang yang engkau kasihi, tetapi aku, kata Allah, boleh memberikan hidayah kepada sesiapa yang aku kehendaki. Jadi dua-dua orang yang Nabi sayang ini telah meninggal dunia, telah wafat. Maka Nabi pun cuba untuk mendakwah ke Taif. Inilah cerita latar belakang dulu.
Nabi cuba nak berdakwah ke Taif. Kenapa Nabi nak pilih Taif? Salah satu sebabnya kata ulama ialah kerana Taif ni tempat Nabi membesar masa, pada masa kecil. Sebab Halimatu Sa'diyah ni orang Taif. Dia pergi cari orang Taif ni dia sebab Makkah ni bandar metropolitan. Bandarlah. Bandar besar kita kira pada masa tu. Semua kapu-kapu ni mari cari kerjaya nak bekerja di Makkah. Di antara kerjaya pada masa itu ialah pera anak-anak kecil. Menyusu, upah ambil upah menyusu. Jadi oleh kerana Makkah ni orang bandar dan dia cuba salah satu dalam kitab sebut kenapa Halim ni Aminah mengupah memberikan apa tu anak tadi supaya orang Taif pelihara. Salah satu sebabnya ialah supaya budak-budak anak-anak ni membesar dalam suasana kampung. Ni dia tak nak terpengaruh dengan suasana bandar Mekah yang rosak tadi yang macam-macam berlaku, tapi Taif ni dia jernih dari segi tenang, suasana pun sejuk, suasana masyarakat yang kampung sikit. Jadi nak orang bandar ni nak anak tadi dididik dalam suasana tadi. Maka Halimatu Sa'diyah ringkas ceritanya dia pergi cari, di antaranya dia pergi di apabila dia nak cari kerjaya dialah dia pergi ke Mekah. Dan apabila dia pergi ke Mekah dalam sirah sebut tengah jalan uta dia ni patah kaki. Mana kalau kita rela di tayar kereta rosak menyebabkan perjalanan itu lambat. Jadi dialah orang terakhir sampai ke Mekah. Jadi habis dah anak-anak kecil, orang lain ambil pelakon dah. Tinggal Muhammad seorang aja. Maka dia kata, bila pada duduk balik saja, baiklah aku ambil juga. Ni cerita dia. Lalu dia pergi ambil Nabi dan dia boleh tengok Nabi masa kecil. Rasa dia rasa seronok. Dia rasa masa satu macam pula. Dia rasa seronok dan tengok budak ni Allah. Lalu dia pun ambil. Dan apa boleh dia ambil je, ini mukjizat Nabi masa kecil lagi. Unta dia yang patah tadi tengok-tengok boleh jalan molek-molek. Dia boleh dia balik ke rumah. Kami-kami dia jadi gemuk susu, boleh melahirkan susu, boleh mengeluarkan susu yang banyak. Itu di antara mukjizat apa tu yang Nabi walaupun kecil Allah dah beri dah mukjizat. Jadi kita baca kitab ni setelah Nabi dua peristiwa tadi, matinya Abu Talib, wafatnya Khadijah, maka Nabi pun cuba nak berdakwah ke Taif. Oleh kerana Nabi pilih Taif yang 60 km, Nabi berasa seronok tempat asal dia membesar. Jadi dakwah Islam menembusi keluar Mekah. Saya baca kitab ni sikit. Dia kata tekanan dan kezaliman yang memuncak menambahkan iman. Tekanan kepada Nabi apabila dua-dua tangga utama tadi tak ada, maka tekanan tu makin kuat. Masa ada Abu Talib dulu orang malu mata juga. Jadi kerana sekarang tak ada dah. Jadi tekanan tu semakin kuat. Dan apabila tekanan semakin kuat, kata kita ni menambahkan iman lagi, menguatkan amal dan jihad orang-orang Islam. Rasulullah SAW juga telah keluar menuju ke Taif dengan ditemani oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu dengan berjalan kaki sejauh 50 batu. Berjalan kaki 50 batu. Lepas ni kita ingat bah ekor lagi. Ada atas bah yang saya sebut kita nak pergi ni, alhamdulillah kita naik bah. Rasulullah dulu berjalan kaki 50 km, 60 km. Peristiwa bersejarah ini berlaku pada bulan Syawal tahun yang ke-10 selepas nubuah, bersamaan akhir bulan Mei atau awal bulan Jun tahun 619 Masihi. Setiap kabilah yang ditemui di tengah jalan diajak kepada Islam, tetapi tiada satu pun yang menerimanya. Ini Rasulullah jumpa je dia ajak Islam. Jumpa je ajak Islam. Ini itu Rasulullah. Dah. Kita ni jumpa tak ayat. Amor dah jiran-jiran kita dah. Ana sai-sai kita yang tidak beragama Islam jumpa tak ayat. Ini pengajaran. Apabila sampai di Taif, pertama-tamanya Rasulullah SAW menemui tiga bersaudara yang menjadi pemimpin Bani Saqif, iaitu Amrul Yalil, Mas'ud dan Habib bin Amr bin Amir As-Saqafi. Rasulullah mengajak mereka kepada Islam dan sama-sama memberi pertolongan untuk menegaknya. Rasulullah jumpa pemimpin
masa tu tiga orang. Saudara yang pertama menjawab, ini nak cerita bahawa bagaimana sedihnya Rasulullah jumpa dahlah sedih di Mekah. Rasulullah cuba nak dawah di Taif. Hak pertama kata, aku tidak percaya walaupun kamu diutus oleh Allah. Aku tak percaya mu ni. Itu hak pertama. Yang kedua kata, tidak ada orang lain ke yang daripada kamu yang layak Allah pilih menjadi rasul. Tak ada orang lain ke mu kau yang jadi rasul. Dua. Ya, sedih dah. Maknanya nyeperli ke dia. Tak ada orang lain ke mu ke Muhammad mari. Yang ketiga kata, demi Allah, aku tidak mahu bercakap dengannya. Mana seorang lagi kata, aku tak suka cek kamu. Ni. Kiranya kamu sungguh-sungguh seorang rasul, maka sangat berbahaya aku menjawab cakapmu. Ni kalau aku jawab, dia kata bahaya. Dan kamu, kalau kamu berbohong terhadap Allah, maka tidak perlu aku bercakap denganmu. Ni hak tiga. Tiga-tiga ni yang Rasulullah jumpa, semuanya yang menyakitkan hati Rasulullah. Rasulullah SAW pun beredar dari mereka dan berkata, Rasulullah pun dah nak wayak-wayak tak, dah beritahu Rasulullah dakwah dah, wayak dah, beritahu dah, tak dengar juga. Maka Rasulullah kata, jika kamu telah melakukan apa yang kamu lakukan itu, tetapi diamlah sekadar itu saja. Rasulullah kata, tak apalah, tak terima pun, tapi dialah, tak suka cakap apalah. Yakni, janganlah lakukan lebih daripada itu terhadapku. Oleh kerana walaupun kamu tak terima, tapi janganlah kamu ni laku lebih daripada tu. Tak seterima, setakat tak seterima, tak apa. Dah. Macam orang cerita, penceramah kita pergi dakwah di kawasan kawasan Ulu-Ulu ni, tempat berlaku banjir dulu. Hak yang teruk ni. Jadi dia cerita, saya menasabah lah, Allah turunkan bala. Sebab masa ustaz tu pergi ceramah, ada antara lah. Pergi ceramah, cerita harap apa semua. Kawasan tu, kawasan juga jauh daripada ni, Ulu Kelantan ni. Ada dalam-dalam kawasan jauh-jauh ni. Kawasan Dadah, kawasan Minah Arok. Jadi ustaz pergi ceramah, jangan Minah Arok. Nak tubik tu, ustaz dia pegang. Salah seorang tu pegang tok pedal tekuk. Cerita ni. Dia kata, kalau ustaz nak mari ceramah ni, boleh mari. Dia tak sibuk ya, ya. Cabaran. Ustaz pun, tak pergi dah lah. Ikut mu lah. Ini cerita. Orang situ cerita pada saya. Masa saya pergi ziarah. Masa tahun berapa dulu, banjir besar dulu. Jadi nak ceritanya bahawa begitulah. Nabi pesan, dia kata, tak apalah kamu tak terima dakwah pun, jangan letak pedang aku. Gitulah maksud nak, kalau kita lah ni tak. Janganlah apa-apakan aku. Nabi pesan pada tiga tadi. Rasulullah SAW tinggal di Taif selama 10 hari. 10 hari. Walaupun orang tak terima dakwah, 10 hari dia tinggal di Taif. Semua pemimpin-pemimpin Taif ditemui dan dinyatakan tentang Islam. Semua pemimpin. Rasulullah jumpa pemimpin dulu. Rasulullah tak jumpa hak bawah-bawah ni. Jumpa ni hak pemimpin dulu. Sebab kalau pemimpin masuk Islam, anak buah ni mudah. Tetapi kesemuanya memberi jawapan, keluarlah dari negeri kami. Dia kata tubiklah, tak samarilah. Bukan sekadar itu saja, mereka mengerahkan pula hamba abdi mereka dan orang-orang bodoh mengerumuni Nabi dengan memaki hamun di kiri kanan jalan yang dilalui oleh Nabi. Saja dia nak memperlekehkan Nabi, dia jemput hak hamba abdi dan orang-orang bodoh. Dia baris tepi jalan, tunggu Nabi lalu. Kan kalau kita, kalau pemimpin nak lalu lah, kita pegang bendera, semua pakat kebab bendera nak menghormati pemimpin yang lalu tadi. Sekarang ni, Nabi nak lalu, dia letak orang bodoh. Dan juga hamba abdi. Mana nak pelekehkan Nabi. Begitu dia menghinanya Nabi. Di samping meneruskan maki hamu. Bukan saja duduk cokos itu, tetapi juga memaki hamu pula. Mereka melontarkan, bukan setakat maki hamu, lontar batu pula. Allah. Ke arah Rasulullah dan merejam urat ketingnya yang dibetisnya sehingga kedua kasutnya dibasahi darah. Kasut ni Rasulullah dibasahi darah, Nabi mengalir ke bumi, masuk dalam selipar Rasulullah, kasut Rasulullah. Zaid bin Harisah radhiallahu anhu cuba melindungi Nabi, telah berdarah kepalanya. Zaid bin Harisah pun darah juga. Mereka berdua terus diserang sehinggalah sampai ke kawasan kebun anggur kepunyaan Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah yang jaraknya tiga batu daripada Taif. Kebun ni dia ada di masjid
ada masjid di situ, Masjid Adas, kebun ni. Kebun tak ada dah, tetapi ada suasana kebun tu nampak lah. Tapi baru ni saya pergi, dia tak beri turun, tak beri turun di Masjid Adas tu. Mana kita nak cerita, inilah Masjid Adas, dia ada sejarah dia. Jadi lalu Rasulullah berhenti di kebun tersebut sambil bersandar di temboknya dan berteduh di bawah pohon-pohon anggur. Pohon banyak-banyak. Letaknya ni dia pohon anggur. Pohon yang sejuk sebab dia suasana sejuk. Jadi pohon anggur boleh hidup. Di situlah berlakunya munajat yang masyhur dipanjatkan kepada Allah SWT dengan sepenuh perasaan yang ada di hati, mengabarkan betapa sedih dan duka citanya Rasulullah SAW menghadapi keadaan yang berlaku dan betapa bulatnya hati baginda terhadap Allah. Ini di antara munajat Rasulullah. Kita baca sedikit dia punya ni. Rasulullah sebut, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin malaktahu amri illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali walakin 'afiyatuka ya awsa'u li أعوذ بنورك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخط لك العتبى حتى ترضى ولا حول قوة إلا بك. Ya Allah, ya Tuhanku, kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helahku, dan betapa hinanya aku di kalangan manusia. Ya Tuhan yang paling penyayang di kalangan semua yang penyayang, Engkaulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah tertindas, Engkaulah Tuhanku kepada siapakah Engkau serahkan aku, adakah kepada orang yang jauh yang memandangku dengan muka yang masam, ataupun kepada musuh yang Engkau berikan kepadanya milik untuk menguasai urusanku. Jika tidak ada kepadamu murka terhadapku, aku tidak peduli. Aku tidak peduli, tetapi kemaafanmu lebih luas kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah engkau pancarkan ke arah segala kegelapan. Menjadi baiklah di atasnya segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung daripada turunnya ke atasku murkamu dan atau berlakunya ke atasku murkaku. Kepadamu pengaduan yang sungguh-sungguh sehingga mencapai keredaanmu. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganmu. Ini munajat Rasulullah. Setelah Rasulullah berdarah kaki, dihina macam-macam, jadi tak ada lah. Rasulullah pun mengadu kepada Allah, munajat kepada Allah dengan sepenuh hati. Kedua tuan kebun, tuan punya kebun anggur tadi melihat keadaan Rasulullah SAW. Tuan kebun orang Mekah, musuh Rasulullah. Ini musuh Rasulullah. Dia tahu dah, ini orang Mekah. Maknanya dia tahu dah Nabi ni orang Mekah, dia pun orang Mekah juga. Tapi oleh kerana sama-sama jauh pada kali, dia kata sama-sama Mekah ni tak apalah, kita tolong dia. Ini Allah pancak, Allah beri. Walaupun hanya musuh dia, tetapi Allah berikan dalam suasana orang lain benci belaka kepada Rasulullah. Allah berikan sedikit kasihan belah kepada tokai kebun tadi. Di mana tokai kebun tadi pun berasa sekian, dia kata Allah biarlah, dia suruh hamba dia atau pekerja dia bawa anggur kepada Rasulullah, kerana kesian tengok Rasulullah tadi. Ini dia antara pertolongan Allah SWT dalam suasana orang lain benci, dan ini musuh pun benci juga, tetapi dalam suasana tadi Allah tolong, di mana ada perasaan kesian belah sedikit, walaupun nak marah juga, tapi ada perasaan menyebabkan dia pun bawa lah, dia suruh pekerja dia bawa anggur tadi. Dia kata terasa kesian terhadapnya walaupun selama ini kedua-duanya adalah musuh yang kejam terhadap baginda. Lalu diperintahkan kepada khadam yang bernama Adas supaya membawa anggur itu kepada Rasulullah. Apabila anggur itu diletak di hadapan Rasulullah, anggur itu diambil dan baginda bersabda Bismillah. Rasulullah baca nak makan anggur tadi, Rasulullah pun sebut Bismillah. Sebab itu dalam hadis, iza akalta fasamillah fakul biyaminih, kata Rasulullah. Apabila kamu nak makan, kamu katalah Bismillah dan makanlah dengan tangan kanan.
Ha, ini sabda Rasulullah. Adas yang beragama Nasrani itu tercengang lalu berkata ucapan itu tidak pernah disebut oleh penduduk negeri ini. Dia kata saya tak pernah dengar bismillah ni perkataan begini. Rasulullah bertanya, engkau daripada mana? Oleh kerana dia cakap gitu, Rasulullah pun tanya, awak ni daripada mana dan apa agamamu? Rasulullah tanya. Adas menjawab, aku beragama Nasrani berasal dari negeri Ninawa. Ninawa ni di Iraq. Dia mari jauh bekerja sebagai khadam di kebun tadi. Daripada Iraq cari kerja di Taif. Dan dia bekerja dengan tokai kebun tadi. Dan dia beritahu Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, dari negeri Nasoleh Yunus bin Matta. Dia kata daripada negeri orang soleh. Ini dia kata negeri orang soleh, nama dia Yunus bin Matta, iaitu Nabi Yunus. Nabi sebut, Adas bertanya, dari mana engkau tahu dan apakah kena mengena kamu dengan Yunus bin Matta? Sebab dia kenal, dia disebab dengan Amal Nasrani, dia tahu Nabi Yunus. Maka Raja tanya Rasulullah, bagaimana Tuhan tahu Yunus dan apa hubungan? Rasulullah SAW bersabda, dia saudaraku, dia seorang Nabi dan aku pun seorang Nabi. Adas terus mencium kepala, tangan dan kaki Nabi SAW. Adas pun terus tium tangan Nabi, cium kepala Nabi. Kedua-dua tuan punya kebun yang melihat telatah khadamnya bercakap sesama mereka. Tuan kebun pun tengok. Dia kata budak ni jadi kena terpengaruh dengan Muhammad adalah, dia kata. Jaga-jaga, dia kata, hambamu pula dapat dirosakkannya. Dapat rosak pula. Orang lain dah banyak dirosak di Mekah ni, dia kata, mari sini kena rosak hamba. Pekerja dia pula. Setelah Adas datang, mereka pun bertanya, apakah yang kamu lakukan? Tokeh dia tanya. Adas menjawab, wahai tuan, ni Adas pun jawab betul, tiada di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada laki-laki ini. Dia kata tak ada dah. Orang ni lah yang paling baik atas muka bumi. Tak ada dah orang lain. Dia telah memberitahuku suatu perkara yang tidak diketahui oleh siapapun melainkan oleh seorang Nabi. Mereka melihatkan Abbas, Adas, wahai Adas, jaga-jaga nanti dia dapat memesun kamu daripada agamamu. Agamamu lebih baik daripada agamanya. Dia kata jaga sikit, agamamu Nasrani ini lebih baik daripada agama dia. Dia takut terpengaruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya berangkat pulang ke Mekah dengan hati yang sedih. Rasulullah pun berangkat nak baliklah. Dah orang taksi berlaku, mari nak wayak dakwah, orang taksi dengar. Rasulullah pun balik ke Mekah bersama dengan Zaid bin Harithah dalam suasana sedih. Al-Imam Bukhari menceritakan, dikata dalam kitabnya As-Sahih, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil tengah jalan. Qarnul Manazil ni tempat miqat kita. Kalau kita nak pergi, kalau kita turun Mekah dulu atas kapal terbang, sebelum sampai Qarnul Manazil, kita akan wayak ataupun pramugari akan beritahu, atau kalau dia copoh kita wayaklah. Sekarang kita akan melintasi dalam masa setengah jam lagi ataupun sejam lagi, kita akan melintasi Qarnul Manazil. Boleh niat dah. Jangan nak lintas atas, nak sapar. Nanti dulu sapar atas tu baru kapal terbang baru macam makan basikal. Jadi sejam lagi tu kita boleh niat dah. Di KLI boleh niat dah. Cuma takut masa panjang kita nak patah larang tadi. Kalau sejam lagi tu sudah boleh. Jadi sapar di Qarnul Manazil. Jadi apabila pergi Taif, kita nak syak, bawa lah. Kalau laki-laki, orang lelaki, bawa selalu pakai ihram. Dua lah tu. Kita kena bawa budak lebih lalu. Kita pergi nak pakai lalu pun boleh juga, tapi lama masa duduk dalam pakaian yang tadi, yang dalam dua, takut kita tak apa sedap, tak selesa. Bagi wanita memang dia pakai gitu dah. Jadi apabila Nabi sampai di Qarnul Manazil, kata Bukhari, tiba-tiba ternampak malaikat Jibril, lalu ia menyeru Nabi SAW dengan katanya, hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-katamu, kata-kata kaummu terhadapmu. Allah dengar yang kaummu duk kata ni Taif, duk Taif, duk hina macam-macam ni, Allah dengar. Dan apa yang mereka jawabkan terhadapmu, Allah telah mengutuskan malaikat yang menjaga bukit supaya engkau memerintahkan apa yang engkau mahu. Jibril kata,
Allah telah memerintahkan malaikat yang menjaga bukit supaya berjumpa denganmu, wayak gapo yang mu nak. Lalu malaikat yang menjaga bukit berkata kepada Nabi, hai Muhammad, begitulah tujuan kedatanganku. Aku menunggu perintahmu sahaja. Kalau kamu mahu, aku dapat timpakan ke atas mereka bukit-bukit besar yang ini Mekah. Dia kata, malaikat yang jaga bukit kata, kalau kamu perintah saja, aku akan angkat bukit-bukit yang besar di Mekah tu mah atas kepala penduduk Taif. Apa jawab Nabi? Ni kita nak dengar jawapan Nabi. Nabi kata, bal arju an yukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap supaya Allah melahirkan dari dalam sulbi mereka orang yang menyembah Allah azza wa jalla dan tidak menyekutukan dengan sesuatu yang lain. Makna Nabi kata, aku harap akan keluar generasi baru yang akan menyembah Allah dan tidak akan syirik kepada Allah. Walaupun generasi lain ni tak beriman, tak apalah, Nabi kata, aku mengharapkan, bal arju, aku mengharapkan akan keluar daripada sulbi-sulbi mereka. Mana generasi yang keluar lahir daripada zuriat keturunan orang Taif yang menentang Nabi, mereka akan beriman kepada Allah dan tidak akan syirik kepada Allah. Ini kekuatan kesabaran Nabi yang dalam suasana yang berdarah kaki, yang hina Nabi, yang dalam keadaan letih, dalam keadaan macam-macam tadi. Apabila malaikat Allah nak balikkan bumi Taif atau nak tempatkan bukit ke atas generasi-generasi Taif yang pada masa tu yang tak beriman tadi, Nabi kata jangan. Ini kekuatan kehebatan. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa dengan kisah Nabi Nuh dengan Nabi Musa. Ini saya nak kait cerita bagaimana kesabaran Nabi lebih daripada Nabi Musa dan Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah siang malam 950 tahun. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara, kata Nabi. Ini dalam Quran sebut, dalam surah Nuh. Maknanya, wahai Allah, aku telah berdakwah siang malam, kata Nabi Nuh. Falam yazidhum du'ai illa firara, malah mereka ni tidak menerima dakwah aku, melainkan mereka makin dakwah makin lari, makin royak makin lari. Allah, tidak kata nak dengar ceramah dah, nak lari. Lebih banyak dah. Tak ada apa-apa, start butun dah. Lepas murid misalnya. Kita zaman kita tidak buat pura ni, lain. Saya banyak pergi masjid, kadang-kadang kita lepas murid ya, terus cabut lalu, start butun dah. Allah, bola tak ada masa tu misalnya. Tubik dah. Jadi saya kata Allah, di negara ceritanya Nabi Nuh ni siang malam dakwah, makin royak makin lari. Ni kata Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Waqala Nuh, Rabbi la tazal ala radhi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan orang-orang kafir hidup di atas muka bumi. Nabi Nuh doa kepada Allah. Wahai Allah, kalau duk biarkan dia makan kafir, jenaz anak-anak pun lahirkan kafir pula, tak beriman pula, baik engkau matikan perabilah, ya Allah, senang kira sikit. Ni. Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, musnahkanlah hak mana-mana ada ni. Jangan biarkan hidup di atas muka bumi. Maka Allah makbulkan doa Nabi Nuh. Dengan Allah jadikan banjir yang besar, habis mati, melainkan tinggal yang beriman berpasang-pasangan dalam sepasang-sepasang, ada 40 pasang kata. Yang ni dalam kapal Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh. Dan Nabi Musa pula, kita rengkahkan cerita. Apabila Nabi Musa berdoa dan berdakwah kepada Firaun, dan Firaun macam-macam menentang Nabi Musa dan menzalimi Bani Israel dan macam-macam cara, akhirnya oleh kerana kesesatan Firaun tadi, kerana kekayaan dia, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Wa qala Musa rabbana innaka ataita Firaun wamalahu zinatan wa amwala. Ya Allah, engkau telah memberikan kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya zinatan, perisai yang banyak, wa amwalan, dan harta yang banyak, fid dunia, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudhillu an sabilik. Ya Allah, menyebabkan harta tadi yang banyak tadi mereka sesat daripada agamamu, ya Allah. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim
fala yu'minu hatta yarul azabul alim. Ya Allah, musnahkanlah hal tu benda. Ni Allah, Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya musnahkan harta benda Fir'aun, sebab Fir'aun menyalahgunakan harta benda untuk menyesatkan, supaya orang lain sesat macam dia juga. Apabila Nabi Musa berdakwah kepada pengikut-pengikutnya, kepada masyarakat Mesir, maka Fir'aun kata, mu jangan beriman dengan Musa, beriman, jangan beriman dengan Tuhan Nabi Musa, berimanlah dengan mu kena sembah aku, mu nak gapo? Okey, rakyat kata nak ke ni, dia pun beri, tak jadi beriman sebab dapat harta benda. Jadi sebab tu Nabi Musa kata, Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, dengan sebab harta benda tadilah menyebabkan ramai yang sesat daripada jalanmu, ya Allah. Oleh itu musnahkan harta benda. Maka 40 tahun kemudian Allah musnahkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Allah doa, makbulkan doa Nabi Musa. Jadi nak kait bahawa dalam cerita dalam Al-Quran, maknanya dua-dua Nabi tadi, kelebihan Nabi kita dari kesabaran, lebih Nabi kita lagi. Apa yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, betapa besarnya jiwa Rasulullah. Dia kata, nak 7.5 dah. Walaupun tibanya bantuan tentera Allah dari 7 petala langit bersedia untuk bertindak, tetapi kesabaran mengatasi kemarahannya. Harapan untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan tidak boleh dipadamkan oleh lontaran batu dan darah yang membasuhi sepatunya. Pandangan yang sangat jauh yang diambil oleh baginda bukannya kezaliman dilakukan ke atas dirinya, tetapi baginda mengadu kepada Allah sama ada ia diradai atau dimurkai. Bukannya mencari keredaan manusia, tetapi mengharapkan keredaan Allah. Apa yang didakwah oleh Rasulullah SAW bukan sekadar untuk sehari dua, tetapi memandang jauh, memandang dakwah itu sehingga keturunan yang akan datang. Bahkan baginda bukan sekadar menyuruh umatnya bersabar, tetapi baginda sendiri menunjukkan contoh sabar secara praktikal. Mana Nabi bukan nak tunjuk, mana Nabi nak tunjuk bagi begitulah kesabaran, Nabi tunjuk contoh diri dia sendiri yang sabar supaya masyarakatnya tunjuk contoh, ikut contoh Rasulullah SAW. Dalam peristiwa yang berlaku, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menunjukkan contoh sahabat yang setia. Tidak sekadar menjadi teman bercakap sebagai sahabat perjuangan, juga sebagai pengikut yang bersedia menjadikan dirinya perisai untuk mempertahankan Rasulullah sehingga mengalir darah dari kepalanya. Mereka berdua terus berjalan pulang ke Mekah apabila sampai di lembah Nakhlah yang subur dengan tumbuh-tumbuhan dan mempunyai air. Mereka singgah di situ untuk beberapa hari. Rasulullah SAW dikunjungi oleh rombongan jin tanpa disedarinya. Reka ceritanya, cerita ni panjang lagi. Maknanya Rasulullah dikunjungi oleh masyarakat jin. Jadi kata pengarang kita ni, dalam suasana yang sedih, dalam suasana yang Rasulullah menghadapi penghinaan, maka ada segolongan yang mendengar dakwah Rasulullah, iaitu jin. Maknanya dalam orang lain semua tak sih dah, manusia pun tak sih, akhirnya jin masuk Islam. Jin masuk Islam, dia dengar, dia kata, qul ya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu, kepadaku, bahwasanya telah mendengar sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ni, maknanya apabila rombongan jin tadi beriman, dan dia kata peristiwa kedatangan jin ini adalah satu pertolongan Allah. Ini Allah nak tolong melalui bala tenteranya dari alam ghaib yang tidak diketahui keseluruhannya melainkan oleh Allah. Walaupun Rasulullah SAW tidak menyedari kedatangan mereka pada kali yang pertama ini, tetapi ayat-ayat diwahyukan kepadanya menceritakan kedatangannya itu menjadi suatu berita yang memberi kecemerlangan dan kegemilangan kepada masa depan dakwah. Di sana terlalu banyak pertolongan dan kekuatan yang tidak dapat dilihat, yang sentiasa bersama-sama dengan perjuangan Islam.
sehingga menjadi suatu keyakinan bahawa tiada siapa yang dapat menghalang kemenangan Islam. Tak ada orang yang boleh menghalang kemenangan Islam. Satu masa Allah akan hantar macam-macam. Misalnya perjuangan orang-orang Palestin sekarang ini menghadapi tekanan dan sebagainya, satu masa Allah akan memberikan kemenangan. Sebab itu kita doa sama Allah, Allah mansuri ikhwanan al-muslimin fi Palestin. Itu dalam kunut nazilah yang kita baca, supaya Allah memberikan kemenangan kepada di antaranya lah pejuang-pejuang di Palestin. Dan pertolongan Allah tu macam yang disebut dalam kitab ni, di mana rombongan jin yang orang lain tak say kepada Islam, tetapi serombongan jin masuk Islam, memberikan satu petunjuk, kata pengarang kita ni, suatu menunjukkan masa depan dakwah yang lebih cemerlang, dan juga untuk menghiburkan hati Nabi. Betapa orang lain tak say kepada Islam, tetapi ada orang lain, golongan jin yang menerima Islam. Panjang lagi cerita dia. Setelah itu Nabi masuk ke Mekah, di mana Nabi telah diberi perlindungan oleh Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni kafir lagi, tapi dia buat, dia kata kamilah yang akan memasuk mempertahankan Muhammad, jangan siapa-siapa ganggu. Dia Mut'im bin Adi. Jadi ni maknanya Mut'im bin Adi dia ni tidak Islam lagi, tetapi dia memberi pertolongan kepada Nabi. Jadi kata budi yang diberi oleh Mut'im bin Adi tetap dikenang oleh Rasulullah meskipun dia terus menganut agama kafir. Dia kafir. Rasulullah pernah bersabda berhubung dengan tawanan perang Badar. Kata baginda, kalaulah masih hidup Mut'im bin Adi dan dia meminta aku membebaskan semua tawanan ini, nescaya aku bebaskan mereka. Maknanya kalaulah Mut'im bin Adi tak, masa itu tak ada lah. Mana Mut'im Adi ni kalau dia ada, dia minta aku bebaskan semua tawanan 70 orang ni. Mut'im bin Adi minta, aku akan bebaskan. Nak ayat yang besarnya peranan sumbangan Mut'im bin Adi. Sikap baik dan mengenan budi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah menjadi pengajaran kepada kita. Kita adalah membezakan di antara orang kafir yang bersikap keras dan orang kafir yang bersikap damai dengan kita. Kata pengarang kita ni, kita kena beza. Mana orang kafir yang keras kepada Islam, yang nak, yang tak boleh, yang dia ni bersatu dengan dia, dia boleh merosakkan agama Islam. Dan ada orang kafir yang walaupun berdamai dengan dia, tapi dia boleh, dia ni okey dengan Islam. Itu tak apa. Sebab contoh Rasulullah, di mana Rasulullah ambil Mut'im bin Adi, orang kafir, tapi dia lah beri perlindungan kepada Rasulullah. Inilah, inilah beberapa cerita mengenai ziarah Taif ataupun lawatan ke Taif 7.5 dan ni. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yasiran amka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan qayyiman wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.